Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Khabar sihat semua ya. Bila dulu saya nak kenalkan nama saya lah. Dulu masa zaman saya lahir, nama saya sepatutnya Abdul Jalil bin Abdul Hamid. ABDUL. Tapi bila sampai ke balai polis, bila dia buat pendaftaran, dia letak A je. Itu sebab dalam kad pengenalan saya, A titik Jalil bin A titik Hamid. Takkan orang nak sebut A titik Jalil? Tak mungkin kan? Jadi kekallah nama tu sampai sekarang. Bila saya tercebur di bidang seni ini, saya menggunakan nama Jalil Hamid saja. Jadi itu saya rasa lebih mudah untuk orang sebut. Jalil Hamid, nama saya dan nama arwah bapa saya sekali. Saya ini berasal daripada sebuah perkampungan yang memang nun jauh di pedalaman. Dulu bila sebut Felda, orang semua rasa macam, budak Felda? Tapi saya mengakui bahawa saya memang dibesarkan di Felda. Tapi lahir di sebuah kampung di tepi laut yang berdepan dengan Singapura. Sebuah kampung namanya Kampung Kuala Masai di Masai, Johor. Jadi saya dilahirkan di situ. Kemudian dalam usia saya 5 tahun, saya ikut arwah ayah berpindah ke Felda sebab dia dapat Felda. Di dalam kampung yang serba kekurangan. Ini ibarat kata pepatah, kalau di padang yang tak ada helang, belalang pun boleh jadi helang. Kata-kata bidalan. Jadi macam saya ni, dibesarkan di Felda itu, tengok ke kanan, segala-galanya boring, bosan. Sebab tak ada apa aktiviti yang boleh dibuat. Saya mula tanamkan dalam diri saya, aku mesti buat sesuatu. Aku kena ada benda lain lah. Supaya aku tak rasa bosan duduk di pendalaman yang jauh daripada bandar ni. Saya didedahkan oleh seorang cikgu sastra di sekolah menengah dengan berbagai-bagai cerita. Dan saya selalu bayangkan, dan selalu saya dapat peluang tengok televisyen bayar 5 sen tu dengan cerita P. Ramli. Sulaiman Akhlakan. Bolehkah saya menolong tuan? Ya. Oh. Assalamualaikum Abdul Wahab. Duduk. Terima kasih. Ai, harta ismik di luar negeri. Kebetulan waktu itu Felda ada sebuah kumpulan bergerak. Kumpulan seni bergerak. Di dalamnya tu terdiri daripada artis-artis yang terkenal sekarang ni. Dan sekarang pun dah banyak kan dah pergi dah. Macam Allahyarham Zami Ismail, Allahyarham Ahmad B, Rahim Omar, penyanyi dulu, penyanyi lagu-lagu asli. Ya. Dan antaranya Raja Jaapa, R. Jaapa, yang berpasangan dengan A.R. Badul. Waktu tu bila A.R. Badul kebetulan menang di pertandingan bakat, dia jadi popular. Tapi waktu di Felda, kami sebagai anak-anak kampung ni menonton mereka dalam cerita-cerita bangsawan. Jadi saya rasa waktu itu segala-galanya boleh. Segala-galanya mahu. Saya rasa kalau boleh segala-gala benda saya nak buat. Supaya orang rasa ceria. Saya dengan Uncle Jalil Hamid adalah merupakan saudara. Kami sama-sama orang Johor. Belah mak saya, tapi saudara bukanlah saudara dekat sangat, saudara jauh pun ya. Tapi walau macam mana pun, kadang-kadang raya tu bolehlah terserempak terjumpa. Daripada budak lagi saya dah kenal, daripada zaman dia memang betul-betul popular, payah no nak jumpa dia, susah sangat ya, sebab terlalu popular masa zaman tu dengan lagu dia tengah meletup, lagu Ayam apa semua tu. Pada pendapat saya, dia adalah merupakan seorang yang kalau berlakon tu, macam contoh kalau dia berlakon cerita kelakar, dia adalah seorang yang betul-betul buat karakter tu menjadi kelakar, kena dengan bahasa suayan. Sebab itu bagi pendapat saya, orang-orang macam ni
perlu ada dalam industri kita. Memang kita perlu sayang dengan dia. Lepas tu kalau dia berlakon kita sedih, tengok macam mana. Sedih kan? Kita sedih kan? Betul tak? Nampak dia punya, orang kata, disiplin, dedikasinya untuk menjadikan sesuatu watak tu. Kami sama-sama bergabung tenaga. Waktu tu kebetulan pelabuhan Johor baru dibangunkan. Estate-estate banyak yang diambil dan rumah-rumah banglo tu tinggal. Jadi inilah peluang kami untuk mendapat bahan-bahan untuk membina sebuah panggung. Saya teruskan aktiviti usaha kami di sana, buat berbagai-bagai aktiviti. Sampai satu hari, pukul 3 pagi, saya didatangi oleh kawan. Dia beritahu, Lil, panggung kita tengah terbakar. Sebuah usaha yang kita buat begitu lama dengan usaha yang begitu payah, tiba-tiba kita nampak api menyala di depan mata. Jadi saya rasa mungkin itu pengajaran bang kali untuk saya, atau cabaran juga. Saya mulakan langkah saya bila saya diberi peluang bekerja di Pelabuhan Johor, jadi clerical officer. Oh, besar waktu itu pangkatnya. Saya mula bertugas, tapi saya rasa saya perlu aktif di dalam bidang seni. Ya. Jadi saya mula mengembangkan sayap saya ke bandar Johor Bahru. Mana di sana ramai rakan-rakan yang aktif dalam bidang seni. Saya mula aktif di sana. Kami mula menubuhkan kumpulan-kumpulan teater yang waktu itu tengah popular, rancak popular, dipanggil teater. Kami mula aktif di sana. Tubuhkan kumpulan teater, bergerak aktif di sebuah tempat yang diberikan khas. Akhirnya sampai kami tubuhkan satu badan besar iaitu Taman Seni Budaya Johor, yang menjadi mentor dan menjadi satu contoh kepada Taman Seni Budaya seluruh Malaysia yang ada sekarang ini. Jadi alhamdulillah, waktu itulah saya diberi peluang untuk mengikuti kursus, mengikuti pengetahuan-pengetahuan tentang kerja-kerja seni ini. Alhamdulillah. Dan di dalam saat ini juga saya tergerak hati untuk membina kehidupan baru, untuk mendirikan rumah tangga. Dan orang yang jadi pilihan itu ialah orang yang saya kenal hanya seketika di Johor waktu saya mengajar bidang seni ini. Dan saya terlihat seorang perempuan yang menarik hati saya, seorang gadis yang menarik hati saya. Saya tanya dia, awak ada kekasih? Dia kata ada. Kalau saya nak jadi kekasih awak, boleh? Dia kata boleh. Dia kata mula-mula tak boleh lah kan. Tapi kalau saya kata, kalau saya nak kahwin dengan awak, boleh? Kalau awak dah ada hati, datanglah jumpa bapak saya, mak saya. Dia ingat dia cabar saja. Saya pergi jumpa mak ayah dia, Tuah Pinang. Okey, alhamdulillah. Akhirnya dia jadi isteri saya. Selepas saya bekerja 10 bulan di ITM. Waktu kita mula-mula berkahwin sebagai pasangan rumah tangga ni, hasratnya mestilah rasanya kalau boleh ada cahaya mata. Alhamdulillah, sekarang usia saya sudah pun menjangkau 61 tahun. Dan saya mempunyai 6 orang cahaya mata. 3 lelaki dan 3 perempuan. Anak saya yang sulung, seorang anak lelaki. Dia dilahirkan biasa, tapi dalam proses pembesaran dia menjadi anak istimewa. Saya pilih dia sebagai suami kerana dia dulu seorang yang bertanggungjawab. Orang kata kalau dia kata orang kata dia tak berapa biasa, tapi dia memang sangat-sangat macam caring, pandai ambil hati, pandai bertanggungjawab dari segi dengan keluarga lah, dengan anak-anak. Satu ketika dulu masa dia, masa yang akak ingat lah, banyak peristiwa dia banyak, tapi yang akak ingat masa dia dia dapat tawaran untuk melambungkan pelajar. Di masa tu kami dah ni ada anak 2 atau 3 orang.
kami abang ditawar untuk melanjutkan pelajaran di sebuah universiti di utara. Dia kata dia tak akan pergi. Dia kata dia takut awak, dia kata saya, dia takut akak dengan anak-anak tak dapat makan. Kalau dia sibuk belajar sana, dia tak ada pendapatan. Masa tu dia dah berhenti kerja. Masa akak melahirkan anak yang ketiga, akak melahirkan di sini. Dia tak ada orang siapa nak jaga anak akak. Yang bersyukur, ni syukur anak akak yang ni dah berapa tu umur dah bertahun. Tak ada siapa nak jaga. Anak kedua, ketiga yang baru lahir tu dia masih kerja di tempat satu pengajian tinggi di UiTM. Dia mohon untuk cuti tanpa gaji untuk menolong akak, untuk jaga akak, tapi tak bagi cuti, dia terpaksa berhentilah. Itu menunjukkan tanggungjawabnya dia kan. Akak rasa tak tahulah akak nak cakap, dia punya rasa-rasa kalau awak semua tengok pun macam manalah, kalau dengar cerita dia macam mana tanggungjawab dia kan pada anak-anak, pada anak-anak, pada ibu ayah, pada isteri, pada keluarga, pada negara, pada dalam dunia sendiri dia pun tanggungjawab dia. Dia sangat bertanggungjawab. Dan memang banyak cabaran mencabar saya dalam hidup ni sebenarnya. Bila saya bekerja di bidang ini, bidang seni ini, waktu tengah berlatih, tengah latihan rancak untuk buat persembahan tak berapa hari saja lagi, tiba-tiba saya didatangi panggilan telefon tu di pejabat Dewan Bahasa, dan orang datang beritahu saya anak saya sakit. Saya tahu bagaimana rupa sakit anak saya kerana dia kena demam panas tarik-tarik, biasa orang panggil sawan. Saya jadi serba salah waktu tu kerana kita bukannya seorang yang apa kata orang tu istimewa, utama dipandang orang waktu tu. Kalau kita nak sebut pun, nak minta supaya balik tu rasa macam bersalah sangat dalam disiplin latihan teater waktu tu. Tapi saya nekat juga beritahu Brother Joe, anak saya masuk hospital, nak kena hantar hospital. Alhamdulillah, rupa-rupanya ada manusia yang faham. Dia hantar dengan kenderaan, kerana waktu tu saya hanya naik bas. Dihantar dengan sebuah kereta milik Dewan Bahasa untuk ambil saya, bawa ke hospital. Hantar sampai ke hospital untuk tengok anak saya. Inilah satu keadaan yang menjadikan saya serba salah waktu itu. Antara anak dengan tugas yang mesti dipikul ni. Persembahan hanya ada 2-3 hari saja lagi. Saya terpaksa lalui. Dalam cerita yang saya lakonkan sebagai seorang jahat yang zalim, lelaki yang dangkal sungguh dalam kehidupan, saya terpaksa lalui anak saya yang sakit. Saya buat juga, saya lawan juga keadaan itu dengan keadaan penat ke tak penat, tidur tak tidur, buat saja, lalui. Sehinggalah pagi saya di hospital, petang di pentas selama beberapa hari hingga akhir persembahan. Dan waktu itulah baru saya tahu anak saya ini diisytiharkan sebagai anak yang mengidap autisme. Dengan isteri saya yang mengandungkan anak yang kedua, saya masih ingat lagi, saya kena buat treatment untuk anak saya di Nuri, Kuala Lumpur, Jalan Ampang. Waktu tu ada satu institusi ataupun NGO ni, dia membuat treatment untuk anak-anak yang istimewa ni. Dengan pekerjaan, gaji yang tetap di tempat kerja saya, dia nampaknya tak mencukupi sebenarnya. Jadi ketidakcukupan ini
mendesak saya untuk bekerja apa yang sebenarnya perlu saya buat. Kerana perbelanjaan untuk anak saya, untuk menjaga anak istimewa ini sebenarnya ku semangat. Kalau gaji waktu itu ada 1,200, perbelanjaan untuk anak itu ialah 1,400 sebulan. Jadi di mana duit makannya, di mana duit kenderaannya untuk dibawa. Aku rasa macam waktu itu, aku nak pergi mana dalam hidup ni dengan keadaan itu. Dapat tak aku ini dapat tanggung ke untuk keluarga aku, untuk bina anak-anak aku ni? Saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja selepas dapat tawaran berlakon di dalam sebuah filem Jepun. Dan pendapatannya nampaknya lumayan. Itulah kali pertama saya diberikan peluang untuk berlakon di luar daripada usaha dalam negara. Allah Ta'ala itu sentiasa menyebelahi kita sebenarnya. Kadang-kadang kita menyesal dapat anak istimewa. Memang dugaannya besar. Dapat anak istimewa, memang dugaannya besar. Pertama, antara kita dengan isteri, antara saya dengan isteri, psikologi ini yang merosakkan. Mungkin dalam hati isteri kata, bila dengar orang cakap, dari keturunan, jadi anak jadi begini, anak jadi istimewa. Jadi kami antara dua menyalah sama-sama sendiri. Orang ni tuduh dia ni ada keturunan ini, orang ni tuduh dia ni ada keturunan ini. Sebenarnya itu semua adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, menduga kita. Isteri saya memang tabah. Saya rasa seorang perempuan yang tabah. Saya bekerja, dialah yang mengendalikan anak-anak. Saya rasa bagi orang yang ada anak yang normal ni, tidak melalui keadaan ini langsung, tak tahu. Dan ada juga orang yang ada tetapi lain juga apa laluannya. Dan mungkin mereka ada sama rasa dengan saya. Akak bersyukur kerana Allah jodohkan akak dengan dia yang dapat lahirkan anak-anak yang macam ni, yang tuah gini semua, yang aku tak pernah cakap macam mana. Rasanya akak bersyukur je lah dapat suami yang macam itu kan. Walaupun memang kadang-kadang dia garang. Kadang-kadang garang pun dengan sifat akak juga yang degil kan. Tapi dengan anak-anak, walaupun dia garang, tapi dia rasa garang dia tu untuk bertempat, untuk jaga anak-anak dia kan. Akak rasa akak memang bersyukur kerana dia seorang yang suami yang paling pada akak, paling yang tak tahu, paling akak tak tahu nak cakap berapa bertuahnya akak dapat suami. Walaupun orang kata nampak dia macam gini, tapi sebenarnya kita dah, akak dah 33 tahun kahwin dengan dia. Akak rasa sangat-sangat bersyukur. Sebenarnya dalam hidup saya ni ada, saya lalui banyak perkara. Waktu membesarkan anak saya yang istimewa ini, saya pernah jadi manusia zalim lah satu ketika. Zalim maksudnya hilang pertimbangan. Bila waktu itu anak saya yang sulung ini dimasukkan ke hospital di Johor, saya di Shah Alam. Jadi waktu itu ibunya sedang melahirkan adik dia. Jadi dia balik ke Johor, duduk rumah mak mertua saya. Kebetulan sakit, dia kena masuk hospital. Tapi saya masih bekerja di Kuala Lumpur. Tapi saya diberitahu anak itu kena masuk hospital. Jadi saya terpaksa ras balik. Saya dapat tengok anak saya di hospital kaku. Dia tarik-tarik. Tapi waktu tu dia dipulihkan, okey, nampaknya bagus, perkembangannya okey. Jadi saya ni ambil peluang waktu tu untuk balik ke rumah mak mertua, mandi beristirahat. Saya tertidur. Tiba-tiba malam tu kakak ipar saya datang beritahu dia tak sanggup nak jaga anak. Saya tak tahu kenapa. Jadi saya pun
bergegas pergi ke hospital tengok anak saya. Rupanya dia tak sanggup nak beritahu satu perkara. Bila saya sampai di hospital, saya tengok wajah anak saya lain. Saya terperasan titik darah di bibir kan leher dia. Saya kata, kenapa? Saya cek, buka mulut tengok gigi dia satu depan ni patah. Saya tanya dengan nurse, kenapa ni? Nurse tu sampai pucat muka. Dia macam tak nak beritahu, tapi saya desak dia. Dia kata, doktor masukkan tiup getah, dia hentak gigi tu sampai patah. Saya rasa hilang segala-gala dalam tubuh saya. Saya tak ada pertimbangan apa-apa dah. Saya kata, mana doktor ni? Mana doktor ni? Kebetulan doktor ni satu orang manusia yang sombong. Dia kata, nasib baik saya selamatkan nyawa anak awak. Kalau tidak, dia dah mati. Saya rasa satu benda yang mencabar saya sungguh. Gigi anak saya dah patah ni. Kau cabar aku lagi ya? Tiba-tiba, dengan di luar kawalan, saya tumbuk muka doktor. Patah gigi dia. Bagaimana patah gigi anak saya? Keluarlah doktor-doktor lain menyabarkan saya. Saya ikut, okey boleh. Tapi saya rasa puas hati. Kerana saya dapat bela anak saya. Dalam hidup kita ni sebenarnya, kita plan boleh. Kita bercita-cita berangan boleh. Tapi penentuannya pada Allah SWT. Sebab bagi saya, apa yang diberikan kepada saya adalah sebagai satu dugaan dan cabaran. Bukan semuanya susah dalam hidup sebenarnya. Dalam kesusahan itu ada kesenangan. Dia beri saya anak yang istimewa. Dia berikan keistimewaan dalam kehidupan. Banyak perkara istimewa yang diberikan hingga tak terbilang. Saya tiba-tiba jadi penyanyi. Dengan rupa pecah muka. Dengan pecah pintu. Muka pecah pintu, boleh jadi penyanyi. Dengan sebuah lagu yang paling, apa, saya sendiri pun tak berapa suka. Ayam. Orang buat lagu cinta, lagu berbagai, saya lagu ayam. Dan daripada situ saya mula berkembang. Daripada berlakon teater, berlakon TV, berlakon filem, jadi penyanyi tiba-tiba. Dan dari situ agaknya orang melihat komedi sangat saya. Saya tak pernah terfikir bahawa saya ini seorang yang berlawak. Tak ada langsung. Dan dari situlah rezeki kami bertambah. Dan anak saya rasanya dapat mengecapi kehidupan yang istimewa sebagaimana orang lain rasa. Penonton di mana juga ada, jangan pernah kesallah dalam kehidupan ini. Bahawa sebenarnya dalam kehidupan ini, apa yang diberikan oleh Allah SWT adalah lebih baik yang baik daripada yang kurang baik. Jadi bagi kita semua, janganlah selalu bila rasa sakit sikit, susah sikit, susah benar hidup. Sebenarnya ada kesenangan di sebalik kesusahan.